ya teman-teman, inilah dia makanan stikin. Makanan stikin ini by Kaifa, berlokasi di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Mall Blok M Square. Namun tidak hanya di Blok M Square aja, stikin ini juga banyak ada di beberapa cabang lainnya seperti di daerah Ciputat, daerah Radio Dalem, dan ada beberapa cabang lainnya. Dengan harga Rp18.000 aja kamu bisa makan chicken stick dengan topping kentang, sayuran vegetable, stik ayam dengan varian macam-macam bumbu, ada barbecue, ada mushroom, dan ada juga black pepper. Bagaimana penyajian dari stik ini, yuk kita lihat. Nah, ini dia pemirsa, teman-teman, dapur dari chicken stick in. Ini boleh kalian lihat nih, ayamnya masih segar-segar banget. Kita tanya-tanya yuk, seperti apa sih proses penyajiannya sendiri sama. Ya, teman-teman, ini kita sekarang ketemu sama chefnya nih. Hai Mas, siapa namanya Mas? Saya Fadel, Bu. Oh, Fadel. Mas, boleh cerita sedikit gak sih, Mas ini mau bikin apa sekarang, Mas? Ini chicken stick, Bu. Dia nanti di seasoning, ada bumbunya. Bumbunya dari nor, garam, sama yang herbs. Pokoknya macam-macam lah ya, macam-macam bumbu-bumbu rahasia ya, Mas ya. Oh, kalau ini memang ditaker ya, Mas ya? Iya, benar, Bu. Untuk ukuran yang tadi 18.000 berapa gram, Mas? 150 gram, Bu. Oh, lumayan juga ya, Mas ya. Oh, ini waktu penyajiannya berapa lama nih, Mas? Paling sekitar 7 menitan, Bu, bisa. Oh, 7 menitan ya. Selain chicken stick apalagi, Mas, yang paling bestseller kita di sini ada meltik, Bu. Meltik sirloin sama meltik tenderloin. Yang bestseller untuk dagingnya. Untuk harga sendiri berapa, Mas? Untuk harganya 60.000 aja, Bu. Oh, dengan harga 60.000 kita sudah bisa dapat makan meltik stick ya. 200 gram. Oh, 200 gram yang mungkin di luaran sana bisa ratusan ribu ya, Mas. Oke, Mas, kalau di sini kita mau makannya tuh di mana aja, Mas, selain di sini? Kita di sini ada di Petogogan sama di Ciputat. Oh, jadi ada 3 cabang ya, Mas ya. Oke, jadi ini makanan Eropa dengan harga yang murahan tapi yang tidak murahan ya. Betul. Oke. Oke, kita tunggu ya, Mas, penyajiannya, Mas. Terima kasih. Oke. Oke, nah pemirsa, ini ada 2 orang ibu-ibu cantik nih mau belanja, mau jajan. Ibu mau makan stik ini ya, Bu? Iya. Stik ini ya, ya maksud. Ya, ibu-ibu biasa. Hai ibu-ibu, nih daripada dari mana nih? Ya, ibu-ibu gimana? Udah pesen tadi ya? Udah. Pesan apa sih tuh? Black pepper. Oh, ini black pepper ya. Masih ada pesanan lagi. Dua lagi. Oh. Lu sharing nih makannya. Asli mantap. Belum dua lagi belum datang. Sharing kita. Ini gimana rasanya? Mantap. Mantap. Oh, lumayan mantap. Mantap. Mantap banget ya. Bumbunya tuh berasa banget. Tidak ada lagi harganya murah banget, super murah. Yang cobain di sini mantap. Murah banget ya. Tidak diragukan lagi. Ayo, Bu, pada kesini, Bu. Bawa keluarganya, Bu. Untuk dagingnya sendiri juicy nggak sih?
Lembut. Untuk bumbunya nggak resep lah. Masak. Mantul. Asli black peppernya terasa banget. Nggak ini ya, nggak kalah sama yang di resto-resto terkenal ya.